Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Apa kabarnya di pagi ini? Semoga dalam keadaan semangat dan bangun dengan satu sukacita yang baru untuk menjalankan hari ini Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi online GKI Gading Indah Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu kita dari NKB 132, bersukacitalah yang kalis hatinya. semoga hari ini kita semua menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersuka cita menyambut hari ini. Mari kita bersama siapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang maha kasih, biarlah kami bersyukur kepadamu untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami dengan setiap pengalaman yang menanti kami di hari ini maka biarlah segalanya dapat kami jalani bersama dengan engkau hari ini biarlah ada harapan yang baru semangat yang baru kekuatan yang baru bagi kami kami siapkan diri kami untuk merenungkan firman Tuhan bersabdalah ya Tuhan kepada setiap kami bersabdalah kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel Segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." maka bangunlah ia lalu makan dan minum dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yakni gunung Horeb Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan Cukuplah itu sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku kata Elia di dalam kisah Alkitab kita hari ini apa makna dari perkataan Elia tersebut di dalam perkataan Elia itu terdapat keputus asaan dia putus asa dengan hidupnya dengan situasi yang sedang ia hadapi dengan ancaman nyawa yang ia miliki dari Ratu Isabel, ucapan Elia cukuplah itu juga mengandung sebuah semangat yang hilang, kekuatan yang hilang, ketakutan untuk menjalankan kehidupan. Dia ingin mati. Dan bukan hanya ingin mati, dia minta supaya ia bisa mati, dan bahkan ia mengasingkan diri hanya berbaring di bawah pohon arar, menantikan kematiannya. Apa yang membuat Elia berpikir atau berbuat seperti itu? Elia merasa gagal. Ia mengharapkan pertobatan dari seluruh Israel dan bahkan juga kemungkinan Ahab dan Isabel. Namun justru bahwa ia akhirnya harus menjadi seorang pelarian menyelamatkan diri dari ancaman Isabel yang boro-boro mau bertobat yang ada justru hendak mengejarnya. Elia merasa gagal dengan tugas yang ia jalani. Bahwa ternyata berita nubuatan yang ia bawa dan tindakan kesatria ketika berhadapan dengan ratusan nabi-nabi Baal, semuanya ternyata berujung pada dendam Isabel, bukan pertobatannya. Elia juga berpikir ingin mati, mungkin karena ia merasa kesepian. Ia merasa sendiri di dalam pergumulan yang sedang ia hadapi. Tak ada orang yang menemani, yang ada hanyalah bujang yang setia bersamanya. Para nabi-nabi yang lain, atau juga orang-orang Israel yang lain dan para keluarganya, tak diceritakan ada. Untuk menemani, Elia merasa sendiri, dan secara fisik, Elia tentu juga mengalami kelemahan, keletihan, kelelahan setelah menghadapi sebuah perjalanan panjang pertarungan yang menguras tenaga dan juga pikiran, dan semuanya itu. Membuat Elia merasa berat, ia kelelahan, merasa gagal, merasa kesepian, dan lelah secara jasmani. Kondisi itulah yang membuat Elia kemudian berpikir aku mati aja, putus asa, dan tak berniat melanjutkan hidupnya. Namun apa yang kemudian menjadi jawaban Tuhan terhadap permintaan Elia. Di dalam kondisi itu Tuhan tidak menjawab doa Elia dalam arti mengabulkan doanya. Elia berdoa minta mati tapi Tuhan tidak memberikan kematian itu. Justru bahkan malah Alkitab bercerita bahwa malaikat datang dan ini bukan malaikat maut yang hendak mencabut nyawa, tetapi kisahkan bahwa malaikat datang itu untuk justru memberikan kekuatan kepada Elia untuk hidup. Elia mendapatkan makanan dan minuman, sekendi air, dan roti bakar. Dan Elia juga memperoleh kesempatan untuk beristirahat. Dia sedang mengalami kelelahan mental dan fisik yang membuat dia akhirnya gelap mata, putus asa, dan merasa ingin mati. Tuhan datang memberikan kekuatan untuk hidup. Pertama-tama dengan memulihkan keadaan fisik Elia, makan, minum, istirahat pada waktu itu, sehingga secara fisik Elia kembali memperoleh tenaga, kembali memperoleh energi, kembali memperoleh kesegaran tubuh. Nah ketika kita mengikuti kisah Alkitab selanjutnya Maka kita akan memperoleh juga bahwa Elia kemudian memperoleh Elisa yang menemaninya Bahwa Elia tidak sendiri Tuhan memberikan pendamping kepadanya Dan bahkan Tuhan kemudian memberikan sebuah visi yang baru kepada Elia Ibu bapa saudara saudari yang dikasih Tuhan, daya hidup itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada Elia yang meminta kematian. Ada kalanya dalam kehidupan yang kita jalani, ibu bapa saudara saudari, mungkin kita juga diperhadapkan kepada hal-hal yang membuat kita merasa gagal. Membuat kita merasa sendirian, membuat kita merasa lelah secara jasmani, bahkan rohani, dan di dalam situasi itu mungkin kita kemudian jadi gelap mata dan juga putus asa. Namun, syukur kepada Allah bahwa kita mengenal Tuhan kita yang adalah sumber kehidupan. Dia adalah sumber pengharapan kita, asa kita. Karenanya Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan, daya hidup, energi untuk meneruskan kehidupan ini. Dan karenanya istirahat menjadi hal yang penting. Ada orang-orang yang kadang merasa berdosa atau merasa bersalah ketika beristirahat, ketika refreshing, ketika mungkin juga jalan-jalan menyenangkan diri karena menganggap bahwa sepertinya membuang-buang waktu. Namun, sebenarnya istirahat adalah hal yang penting buat kita. Mengistirahatkan pikiran kita rahatkan tubuh kita dan mengisi tubuh kita dengan kesegaran yang baru dengan energi dengan makanan dan minuman. Ada sebagian orang ya Ibu Bapak Saudara-saudari yang kalau stres bawaannya makan. Rupanya memang secara alamiah bahwa ketika tubuh kita lelah, pikiran kita lelah, maka kita butuh energi yang kita tahu bisa kita peroleh melalui makanan dan minuman. Maka, beristirahatlah, makan makanan yang baik, makan makanan yang menyegarkan kita, bersama teman, sahabat, keluarga, atau bahkan meluangkan waktu kita sendiri. Karena pada saat kita meluangkan waktu itu, kita akan memperoleh kembali kesegaran yang baru. Nah, Ibu bapa, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Tuhan, pemilik kehidupan kita, Dia adalah sumber kehidupan. Ketika kita merasa letih, lelah, dan bahkan berputus asa dengan hidup kita, kita mau mengingat bahwa Tuhan hadir. Menjawab doa kita dengan memberikan kekuatan untuk bertahan, bahkan kemampuan untuk terus berjalan. Dan di dalam setiap perjalanan kehidupan yang kita lewati, biarlah setiap kita juga disegarkan oleh Tuhan dengan visi dan misi yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan di dalam semua pengalaman hidup kita, biarlah kita menghayati Tuhan, tak menjawab doa Elia untuk mati. Tuhan menjawab doa Elia untuk mati itu dengan justru memberi kekuatan untuk hidup. Maka, hiduplah dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu kita, kita nyanyikan lagu tema bulan keluarga kita, kita kembali merenungkan tentang cinta kasih di dalam keluarga yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bernyanyi. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Allah yang Maha Kasih, di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga, ada banyak hal yang terkadang membuat kami merasa lelah, lelah hati, pikiran fisik, dan terkadang membuat kami menjadi merasa sia-sia dan berputus asa dalam hidup ini. Tapi biarlah ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau ada dan hadir. Engkau Tuhan yang terus menyertai setiap kami bahkan memberikan kami kekuatan. Dengan cara yang tak terduga tetapi kekuatan yang begitu nyata. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk pergumulan setiap umatmu di dalam kehidupan bersama-sama dengan keluarga. Engkau yang kiranya terus menguatkan hubungan suami dan istri, orang tua dengan anak, kakak dengan adik, ipar dengan ipar, mertua dengan menantu, opa-oma dengan cucu, serta besan dengan besan. Di dalam kompleksnya, hubungan yang terjadi dan terkadang membuat banyak hal yang terasa sulit. Maka biar engkau hadir dengan damai sejahtera dan sukacita dan kami dapat merayakan hidup kami bersama dengan keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap mereka yang merasa sendirian. Biar engkau juga yang kiranya memberikan kepada mereka kekuatan dan semangat dan mereka memiliki teman dan sahabat bagi mereka untuk menjalankan kehidupan mereka berbagi suka dan duka. Kami berdoa untuk setiap umatmu yang berada dalam pergumulan karena kondisi pekerjaan atau usaha mereka di masa-masa ini untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sedang merencanakan usaha yang baru atau bahkan mencari cara untuk meningkatkan mata pencarian mereka kiranya Tuhan kau yang memberikan jalan keluar yang tepat dan terbaik biar ada semangat ada harapan di dalamnya kami berdoa untuk studi anak-anak kami di masa ini biar mereka bisa menjalankan studi mereka dengan tetap bersemangat baik yang online maupun yang sudah menjalankan tatap muka di beberapa tempat dengan protokol kesehatan yang baik kiranya setiap mereka terlindungi dan aman dan setiap guru dapat memberikan pelajaran-pelajaran terbaik untuk mendidik generasi-generasi muda ini. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk pelayanan gerejamu di dalam masa pandemi ini berkatilah setiap tim-tim digital di GKI Gading Indah dan di berbagai gereja lain. Agar terus melalui pelayanan mereka, pertumbuhan iman, kesaksian dan kekuatan dapat dinyatakan oleh gerejamu. Biarlah gerejamu juga terus hadir untuk menolong masyarakat di masa-masa ini dan kami dapat bahu-membahu untuk terus menguatkan kehidupan kami bersama. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, biar Engkau berkati setiap aparat pemerintah, aparat keamanan, aparat hukum, dalam kerja yang mereka jalani dalam setiap tugas-tugas dan tanggung jawab mereka Segalanya dapat dijalani dengan baik untuk membawa bangsa ini ke tahap kemajuan dan perkembangan yang kami harapkan Tuhan kami berdoa juga untuk setiap umatmu yang berada di dalam pergumulan-pergumulan karena kondisi kesehatan mereka Biar engkau membawa pemulihan dan kesembuhan kami berdoa untuk Oma Haryani terima di dalam masa perawatan dan pemulihannya. Kami berdoa juga untuk pemulihan dari Oma Lianawati. Kami berdoa juga untuk pemulihan operasi katarak Ibu Sandra. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk papi dari Cimeri biarlah setiap mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang juga sedang berada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk rencana pernikahan dari Alberto dan Mandy kiranya segalanya berlangsung juga dengan pimpinan Tuhan ada sukacita di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk setiap kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami di hari ini. Kiranya banyak hal yang terus menjadi baik adanya. Dan biarlah setiap kami pada saat ini menaikkan doa-doa kami secara pribadi kehadapan Engkau Tuhan. Ketika kami mendoakan keluarga kami, mendoakan setiap apa yang kami rindukan, Terjadi dalam kehidupan kami bersama keluarga, kami akan bersama saat ini berdoa secara pribadi di dalam waktu teduh kami masing-masing. Kami berdoa. Tuhan yang maha kasih, kami menaikkan doa-doa kami karena kami percaya Engkau mendengar. Engkau juga Tuhan yang setia, Engkau yang Tuhan yang terus memberikan kami sebuah kekuatan untuk menjalankan kehidupan kami. Juga di hari ini dan dalam sepanjang hidup kami ke depan, biarlah daya hidup, energi, kekuatan yang Engkau berikan itu nyata bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari ini Bu Bapak Saudara-saudari. Semoga kita semua memiliki kekuatan untuk menjalani hari ini dan ada banyak hal baik yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Hari ini juga dalam hari-hari kita ke depan dan selamat bersiap untuk ibadah Minggu esok hari. Salam 3S, sehat Semangat dan sukacita, Tuhan memberkati.